2 bulan jelang Pilkada Serentak, penetapan daftar pemilih tetap masih berpotensi menimbulkan polemik. Ya, peserta dan penyelenggara Pilkada Serentak pun dituntut transparan dalam bertugas. Kurang dari 2 bulan pemilihan kepala daerah secara serentak akan berlangsung untuk kali pertama. 265 wilayah yang kepala daerahnya habis masa tugasnya pada akhir 2015 dan semester pertama 2016 akan mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Berkaca pada penyelenggaraan Pilpres 2014, jumlah daftar pemilih kerap menjadi potensi polemik. Daftar pemilih tetap Pilkada Tangerang Selatan mengalami penurunan hingga 80.000 pemilih. Pada Pilpres 2014 silam, pemilih di Tangsel mencapai 1.100.000 suara, sementara untuk Pilkada Desember mendatang hanya tercatat 930.000 pemilih. Mencegah pemilih fiktif, KPU pun akan menelusuri pertambahan pemilih dalam sejumlah daerah jelang Pilkada Serentak. Itu akan dilakukan pencermatan kembali untuk dilakukan perbaikan. Lalu yang kedua, baik yang tidak memenuhi syarat nanti akan kami beri tanda. Lalu yang belum terdaftar maka akan didaftarkan. Dan harus dicermati ulang gitu bersama-sama gitu. Dan waktu kemarin kami ke KPU RI kami sudah menyampaikan satu solusi bahwa kami menyarankan ada pencermatan yang berjenjang. Kalau yang salah, hapus. Yang nggak benar, hilangkan. Saya juga nggak setuju. Sebagai salah satu penyelenggara pilkada, Bawaslu akan mengawal pesta demokrasi agar terhindar dari kolusi. Tapi tidak dalam berarti kita ingin mencari-cari atau menunggu di tikungan kesalahan para peserta pemilu terkait pidana, semata-mata untuk memastikan bahwa peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, yang melakukan kecurangan, pelanggaran, kejahatan itu harus ditindak. 21 pasangan calon tingkat provinsi, 71 tingkat kabupaten, dan 117 tingkat kota akan merebutkan suara dari sekitar 96 juta pemilih dalam Pilkada Serentak. Baik penyelenggara dan peserta patut mewaspadai berbagai praktek kecurangan atas pilkada yang memakai dana APBD tersebut. Tim MNC Media melaporkan.